Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan. Tapi tapping bisa mendatangkan keajaiban. Dan alhamdulillah puji Tuhan ketemu teknik ini hanya 5 menit sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina Pertiwi. We are great. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita ngikutin acara lagi dari kami di Culture, yaitu Puja Sera, sapaan unik dan belajar seru bersama. Great people sekalian, saya ucapkan selamat datang. Namanya Pak Wahyu Kusuma Wardana. Mohon maaf dikoreksi kalau saya salah. Tapi biasa dipanggil Pak Yuyun ya, Yuyun Wardana. Beliau adalah expert ya Mas ya, di EFT ya. Nanti kita semua teman-teman bisa menanyakan apa itu EFT. Saat ini kita judulnya adalah Terapi Tapping Unlock Your Power Within. Terapi tapping atau mungkin tadi yang saya sampaikan tadi disebut dengan Thought Field Therapy. Mohon maaf kalau saya salah, tolong dikoreksi ya Pak Yuyun ya. Terapi alternatif tapping dipercaya dapat mengatasi segala bentuk tekanan emosional hanya dengan menekan bagian tubuh tertentu, yaitu misalkan kepala, tulang selangka, tulang rusuk, tulang dada, ketiak, dan lain-lain. Nanti akan disampaikan panjang lebar oleh Pak Yuyun. Jadi sambil mengucapkan apa yang mengganggu di pikiran rekan-rekan sekalian, nanti dibarengi dengan tapping tadi. Oke, langsung acara berikutnya yaitu kita belum kenal dengan beliau, Pak Yuyun ya. Namanya Wahyu Kusuma Wardana. Akrabnya dipanggil Yuyun Wardana adalah alumni UGM, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau seorang produser dan sutradara yang malang melintang membuat program TV, iklan, dan video company profile di sebuah production house yang menekuni teknik terapi tapping sejak tahun 2008. Pak Yuyun ini menekuni teknik self-healing ini karena mengalami gangguan migrain menahun sebelumnya. Nah, beliau praktisi langsung, yang bahkan bisa minum sebuah obat sakit kepala, mungkin tidak perlu disebutkan mereknya ya, itu sebanyak 5 kali dalam sehari. Dan kemudian dengan terapi tapping ini, sakit kepalanya hilang seketika. Setelah selesai terapi tapping, semuanya sekarang keluarnya sudah sangat jarang kambuh. Pak Yuyun ini juga bertransformasi menjadi, ini yang lebih penting juga, menjadi pribadi yang lebih optimis, kemudian lebih positif dan bersemangat. Tahun 2008, Pak Yuyun belajar teknik ini untuk diri sendiri dan dibagikan kepada siapapun yang membutuhkan, termasuk sekarang dengan kita. Dan untuk mempertegas penguasaan teknik yang dijalani selama hampir 15 tahun, Bapak Yuyun Wardana mengambil short course Certified Practitioner dari Graham Nicholis, seorang praktisi life coaching dari London, England. Bapak Yuyun sudah banyak sekali memberikan pelatihan berbagai instansi dan swasta maupun perguruan tinggi dan juga lembaga pemerintah. Nanti teman-teman kalau akan mempelajari lebih lanjut, ini beliau tadi sampaikan ke saya, nanti kita di tempat book corner yang dibuka oleh HC. Teman-teman silahkan, kalau nanti peminatnya banyak, beliau tadi sudah menyampaikan ke saya, butuh berapa nanti akan dikirim ke saya. Waktu sudah cepat, monggo Pak Yuyun, kami persilakan. Terima kasih Pak Budi. Nah, beliau ini sebenarnya teman yang sudah sangat lama, nggak pernah bertemu ya, kami satu SMP dulu. Tadi sudah disebut oleh Pak Budi ya, saya kan punya perusahaan PH dan segala macam. Hampir tiap hari saya sakit kepala dan saya minum obat tit itu tuh. Itu 5 kali sehari. Dan alhamdulillah puji Tuhan ketemu teknik ini hanya 5 menit sembuh. Ya, 5 menit enggak sampai. Hanya dengan diketuk-ketuk seperti ini waktu itu. Nah, yang saya temui ternyata teknik ini tidak hanya menyembuhkan sakit kepala, tetapi berbagai macam keluhan kesehatan yang lain, dan satu hal, transformasi.
Saya dulu orangnya negative thinking, orangnya pencemas, orangnya apa ya, dikit-dikit jangan-jangan gitu loh, overthinking. Nah, sejak saat itu semuanya hilang, sampai istri saya kewalahan, kok kamu sekarang jadi kayak orang yang apa, semuanya serba ngebut gitu. Dan alhamdulillah dampaknya tidak hanya masa kesehatan, rezeki pun terbuka lebih lebar. Jadi teknik ini meskipun pada awalnya merupakan sebuah teknik pengobatan, tapi ternyata dampaknya tidak hanya di situ. Ya, ke karir, ke hubungan sosial, rumah tangga, dan lain sebagainya. Saya menemukan sebuah fakta bahwa ternyata tubuh, pikiran, dan jiwa itu harus selaras. Ya. Mungkin teman-teman sebagian masih ingat mens sana in corpore sano. Ya. Dalam apa? Tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Itu kebalik. Yang benar adalah kalau pikirannya benar, hatinya benar, badannya sehat. Kalau ada orang migrain, jangan nyalain kipas angin. Kalau ada kolesterol tinggi, jangan nyalain wedhus. Tahu wedhus? Kambing. Kalau ada bangun tidur gak bisa nengok, jangan nyalain bantal. Semuanya ada dalam pikiran dan hati Anda. Makanan hanya berpengaruh terhadap penyakit sebesar 20%. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong dokter, Dr. Agus. Silakan cari di YouTube. Saya berani janji, kalau Anda lakukan sesuai prosedur, tingkat keberhasilannya mencapai 80%. Jadi kalau Anda yang gagal, 20%, saya sudah tahu clue-nya. Pasti ini enggak dilakukan. Tubuh itu hanya menyampaikan alarm saja. Yun, kamu stres. Yun, kamu cemas. Yun, kamu jengkel sama istrimu. Yun, kamu bingung enggak punya duit dan lain sebagainya. Muncullah migrain, asam lambung, nyeri pinggang, tengkuk tegang, dan lain sebagainya. Sampai, maaf, diabetes, jantung, stroke, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu. Ada yang karirnya mentok. Ada yang di kantor dimusuhin banyak orang. Ada yang bisnis bangkrut melulu. Anda boleh tidak percaya, tapi itu fakta yang saya temui. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Benar apa benar? Nah, saya mencoba membagi problem dalam 3 kelompok. Ya, pertama problem fisik, ya, seperti migrain. Ya, migrain, flu, asam lambung dan lain sebagainya. Dari kasus yang ringan sampai yang paling berat. Yang kedua problem psikis. Apa contohnya? Stres, cemas, trauma, fobia, mudah marah, baperan, ya. Nah, selain di luar persoalan fisik dan psikis tadi, ada lagi persoalan luar itu. Contohnya yang pertama masalah keluarga. Banyak yang tidak menyadari bahwa sebenarnya masalah kita sekarang ini merupakan efek dari perilaku orang tua kita. Dan celakanya kita cenderung denial karena faktor norma. Nggak mungkin saya nyalain orang tua saya. Yang kedua masalah keuangan. Mal dari kere, maling, copet, gelandangan, pengamen, sampai presiden, konglomerat, semuanya punya masalah keuangan. Hanya beda angka saja. Yang ketiga masalah di karir, di pekerjaan, ya, sering konflik di kantor. Ya, hubungan kerja tidak harmonis, target susah tercapai. Ya, stres dan masalah emosi lainnya. Masalah bisnis, tadi saya cerita banyak ditipu, sial melulu, bangkrut, ya. Sosial banyak musuh, banyak masalah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita mengalami ini semuanya? Mulai dari sakit, baperan, ya, emosian segala macam itu sampai masalah-masalah seperti ini. Jawabannya adalah karena adanya tumpukan sampah emosi di bawah sadar. Manusia tidak bisa hidup tanpa emosi. Karena emosi itu merupakan mekanisme flight or fight. Ya, ketika ada masalah, kita mau melawan atau mau lari. Itu fungsinya emosi salah satunya. Emosi-emosi yang pernah muncul ternyata bersifat laten. Tidak pernah hilang dalam hidup Anda. Anda mau mengalami itu umur 5 tahun, sampai sekarang itu masih ada semuanya. Sigmund Freud mengatakan, emosi negatif yang terpendam, yang tidak terekspresikan, akan muncul kembali di suatu waktu dalam bentuk yang lebih mengerikan. Nah, ini gambaran bahwa alam bawah sadar kita itu mencapai 88%. Kekuatan pikiran sadar Anda tidak akan mampu mengalahkan bawah sadar Anda. Ya, kalau bawah sadar Anda sudah terlanjur penuh dengan sampah emosi, ya udah terima nasib aja. Kalau Anda enggak mau mengubahnya, hidup Anda enggak akan berubah. Ya, ketika alam sadar dan bawah sadar tidak sinkron, terjadilah kekacauan energi tubuh. Ternyata tidak hanya itu.
Ya tadi saya bilang, karir, bisnis, perilaku itu ditentukan oleh betapa rusaknya energi tubuh Anda. Gara-gara tidak sinkron antara sadar dan bawah sadar. Betapa mulianya alam sadar kita itu ya. Seolah-olah saya sudah memaafkan, saya sudah melupakan. Tetapi di alam bawah sadar Anda masih menyimpan yang namanya kemarahan, sakit hati, sedih, trauma, dan lain sebagainya. Anda sering dikelabui dengan alam sadar Anda. Jadi mulai sekarang mulai diubah cara berpikirnya. Ini sebuah gambaran. Gudang yang isinya berantakan, yang isinya kacau, yang isinya jor, dan lain sebagainya. Ini alam pikiran bawah sadar Anda yang penuh dengan sampah emosi. Sebagai contoh, ada mungkin seseorang cantik, pinter, ganteng, ya, apalagi sopan, ya, menyenangkan. Tapi setiap kali urusan sama dia, ujung-ujungnya berantem. Baca WA-nya aja bikin kesel. Padahal ya WA biasa. Pertanyaan teknis. Pak, ini dikirim kemana? Jawabannya itu, masa gitu aja nanya? Wah, kepancing kan kita. Itu karena faktor energi. Ya, ini berlaku semua orang. Orang tua ke anak, anak ke orang tua pun seperti itu. Banyak orang tua yang merasa, anak kok ditanyain jawabnya kok pasti kayak gitu sih. Itu refleksi kamu, Pak. Saya bilang gitu. Yang akan kita lakukan adalah menata ulang kembali pikiran bawah sadar kita. Ya, nanti jadinya menjadi seperti ini. Kalau jalan-jalan ke IKEA kan asik ya. Tempatnya rapi, tertata gitu. Dalam bentuk yang berbeda, hidup kita itu seperti gelas. Gelas yang sebelah kiri, gelas ketika kita mungkin masih kecil. Kemudian yang di tengah-tengah, remaja menjelang dewasa, itu mulai ngeyel ya, mulai kenal patah hati, mulai naksir cowok, naksir cewek, sampai itu di sini nih. Dan yang paling kanan itu usia 30 tahun ke atas. Bayangkan gelas yang sudah penuh seperti itu, diisi terus-menerus, apa yang terjadi? Tumpah. Nah, tumpahannya ini loh, seperti ini efeknya. Ada orang sial terus, ada orang rezekinya seret, umur 40 udah stroke, umur 35 udah diabetes, jodohnya seret, procrastination ya. Itu efek dari gelas yang sudah penuh, diisi terus, tumpah, 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 tumpah. Jadi yang akan kita lakukan nanti adalah mengurangi isi gelas kita. Teknik ini prinsipnya adalah membuang sampah-sampah emosi yang selama ini membebani Anda. Terutama dari masa lalu. Jadi masa depan Anda sebenarnya tergantung masa lalu kita. Kalau Anda tidak mau membereskan masa lalu kita, ya lihat saja. Oke, teknik ini ditemukan oleh orang Amerika, teman-teman. Ditemukan oleh Gary. Beliau ini seorang ahli teknik, ya, Emotional Freedom Technique. Teknik membebaskan sampah-sampah emosi-emosi negatif. Ya. Nah, kemudian di Indonesia, teknik ini dibawa oleh Ahmad Faiz Zainuddin. Nah, kalau beliau ini orang Surabaya, dia ini psikolog. Di Amerika teknik ini sudah sangat berkembang. Kalau Anda browsing EFT, di YouTube itu ratusan konten tentang EFT. Bahkan menjadi objek penelitian PhD-PhD di sana. Teknik ini sudah masuk ke Hollywood. Anda juga cari Pink, ya, penyanyi Pink. Itu juga begitu. Menggunakan teknik ini untuk reduce stress. Bahkan dipakai untuk NBA, ya, baseball, dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan peak performance para atlet. Teknik ini bekerja berdasarkan prinsip pengobatan Cina atau akupunktur. Anda hanya cukup menghafalkan 11 titik saja. Gangguan penyakit, gangguan tubuh terjadi karena gangguan energi tubuh di jalur meridian tubuh. Jalur meridian adalah jalur energi tubuh kita. Apa sih tujuan tapping? Ngapain saya harus tapping? Yang pertama adalah untuk mengatasi keluhan fisik. Ya, jadi kalau teman-teman punya migrain, asam lambung, ya, sebelum Anda ke dokter, sebelum Anda minum obat, silahkan pakai dulu teknik ini. Saya jamin ngirit. Jadi kita fungsikan teknik ini sebagai painkiller. Ya, menggantikan posisi Panadol, Paramex, dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk meredakan emosi. Memadamkan emosi. Ya, emosi itu saya anggap seperti api. Apinya cuma kecil. Tapi begitu dia membakar semuanya habis. Itulah emosi yang Anda rasakan sehari-hari. Terus diapain mas? Ya dipadamkan apinya, dimatikan. Dengan cara apa? Ya di tapping. Saya ini ya setiap hari. Mau sedih, mau stres, mau cemas, mau jengkel. Kadang-kadang sederhana. Lagi ngapain istri saya ngomel, jengkel tuh. Tapping, jengkelnya. Ya tidak ada dampak langsung memang, tapi setidaknya mengurangi potensi emosi-emosi negatif saya.
Nah, ini yang paling penting teman-teman, yaitu membersihkan sampah-sampah emosi di masa lalu. Trauma dimarahin ayah, sedih zaman SMA putus, ya, takut dibully, ketika dibully zaman SD, ya, dihina, orang tua, dan sebagainya. Ini semuanya sudah berlalu. Nggak ada gunanya diingat-ingat, ya. Tapi Anda harus bereskan efek dari peristiwa itu. Ya. Karena semuanya masih ada rapi tertanam di bawah sadar Anda. Ya, seperti itu. Nah, ini efek tapping. Kalau Anda rajin tapping, dampak pertama wajah lebih cerah, aura terpancar, glowing. Yang nomor dua, keluhan akan hilang, setidaknya berkurang. Tergantung berat ringan keluhan Anda, ya. Kalau Anda mampu mencari akar masalahnya, Anda bisa tuntas nol. Yang ketiga, kualitas tidur akan meningkat. Ya, yang susah-susah tidur, ya, kalau tengah malam bangun nggak bisa tidur lagi, coba praktekin. Nafsu makan lebih baik. Kemampuan Anda menikmati makanan akan meningkat. Anda akan mengalami positive feeling. Nah, ketika Anda positive feeling, otomatis positive thinking. Ya. Karena pikiran akan mengikuti perasaan Anda. Kemudian produktivitas, kreativitas, prestasi akan meningkat. Jelas otomatis. Buktinya saya itu sejak kerja tahun 93 sampai sekarang selalu di bidang visual. Tidak pernah nulis. Tapi alhamdulillah puji Tuhan saya punya karya tulis dalam bentuk buku. Nomor 7, mood lebih baik, lebih mudah mengontrol emosi. Saya tidak akan mengatakan dengan teknik ini Anda menjadi tidak punya emosi, Anda jadi robot. Tidak. Emosi akan selalu ada, cuma Anda punya tools untuk mengontrol. Kapan marah yang tepat, kapan yang tidak perlu marah, kapan yang kalau sedih bisa diatasi, dan lain sebagainya. Meminimalisir konflik, jelas. Hubungan dengan orang lain menjadi lebih baik, jelas. Ya, energi lebih positif. 11, luck factor meningkat, rezeki lebih lancar. Nah ini baru sangat, terutama sangat dirasakan oleh orang-orang yang bidangnya bisnis, dagang. Ya, kalau pegawai kan rutin ya, dapat ininya ya, rezekinya berbeda. Tapi kalau orang yang menekuni bidang usaha, itu banyak wow. Ya, kemudian intuisi, insting meningkat. Nah, ini orang bisnis juga sangat 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 tergantung ini, ya. Gitu. Nah, intinya try it on everything. Gunakan untuk semua kebutuhan Anda terkait emosi. Terus ada pertanyaan, Mas, kalau nggak punya duit bisa nggak? Oh bisa. Yang namanya orang nggak punya uang pasti nggak tenang. Pasti stres, pasti cemas, gelisah, dan lain sebagainya. Dengan kondisi vibrasi yang seperti itu, mustahil uang akan datang. Apakah berarti setelah kita tapping dapat duit? Bisa. Syaratnya apa? Anda tenang. Dan tenangnya bukan asal tenang di mulut ya. Dengan teknik ini, apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita rasakan bisa sama. Vibrasinya positif. Oke, ya. Sekarang kita mau praktek tapping. Ya. Tapping ini sebuah kegiatan yang sangat simple. Ya. Tidak usah dibikin rumit. Untuk melakukan tapping ada 4 step. Ya, yang pertama adalah Anda harus merumuskan dulu masalah Anda apa. Keluhan Anda apa yang Anda rasakan. Ya. Yang kedua, coba Anda ukur. Ya. Kira-kira berapa levelnya. Yang ketiga, Anda merumuskan atau membuat kalimat afirmasi atau kalimat setup. Yang keempat, baru Anda ketuk-ketuk. Karena menurut seorang dokter PhD, Dawson Church, dia peneliti tentang behavior juga. Dia menemukan bahwa ketika kita ketuk-ketuk titik meridian tubuh itu mereduksi hormon kortisol sebanyak 40%. Pertama, kita merumuskan masalah. Nah, saya berharap, karena kita mau praktek sekarang, teman-teman silahkan cari di tubuhnya yang sedang merasakan apa? Keluhan, ya, mau sakit kepala, ini pegel, ya, leher tengkuk tegang, lambung ya, mual atau apa, yang fisik. Ya, fisik. Silakan, ya, apapun pokoknya fisik. Kalau sudah silakan Anda ukur 0 sampai 10 kira-kira di level berapa. 0 itu artinya enggak ada rasa apa-apa, 10 itu sakit banget yang sampai harus minum obat. Tapping itu ada dua hasil.
Yang pertama berhasil. Indikatornya apa? Keluhannya hilang seketika. Ya setidaknya dalam hitungan menit lah, ya. Berkurangnya itu signifikan. Sampai hilang. Tetapi ada kalanya belum berhasil, bukan tidak berhasil. Ya, belum berhasil itu adalah ada 5 indikator. Ya, yang pertama tidak ada perubahan sama sekali. Yang kedua berkurang tapi sedikit. Yang ketiga sakitnya pindah. Misalkan Mbak Maya tadi lehernya sakit. Selesai tapping hilang, tapi pindah ke pundak, pindah ke pinggang. Seperti itu. Yang keempat nambah, tadi udah sakit leher, tambah sakit kepala jadi numpuk-numpuk. Yang terakhir tambah berat sakitnya. Nah, kalau Anda mengalami keluhan seperti ini, 99% keluhan fisik Anda disebabkan oleh pikiran atau emosi negatif. Tugas Anda apa? Mencari akar dari emosi itu. Ya. Nah, setelah itu kemudian Anda merumuskan kalimat setup. Kalimatnya ada 2, yang pertama adalah walaupun keluhan Anda apa? Kalimat kedua, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ya, jadi 2 kalimat ini. Kalimat 1, kalimat kasus. Yang kedua, kalimat penerimaan. Tidak usah dianalisa kenapa harus seperti ini. Ini panjang lagi ceritanya nanti. Ya. Ini contoh sakit kepala seperti ini. Ya, walaupun kepala saya sakit, tapi saya menerima bla bla bla. Kalimatnya semuanya sama. Yang beda hanya kasusnya saja. Sekarang silahkan Anda ketuk-ketuk. Apa namanya nih? Karate chop. Nah, karate chop itu samping telapak tangan di sini. Sekarang Anda konsentrasi ketuk-ketuk. Konsentrasi kepada keluhan Anda. Sambil mengucapkan, walaupun keluhannya apa, terserah. Walaupun, nggak usah keras-keras, nggak apa-apa. Bisik-bisik aja, nggak apa-apa. Walaupun kepala saya sakit, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Walaupun ulangi sebanyak 3 kali. Sekarang pindah ke kepala. Ucapan kalimat yang sama 1 kali. Walaupun kepala saya sakit tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Cukup 1 kali saja. Oke, cukup. Sekarang pindah ke ujung alis. Seperti ini. Ya, ketuk-ketuk sambil ucapkan kalimat yang kedua. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Oke, sekarang pindah ke pelipis samping. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ya. Samping alis. Oke, sekarang pindah ke bawah mata. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ke bawah hidung. Dengan 1 tangan saja, bawah hidung 1 tangan saja. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ke bawah bibir. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ke tulang selangka. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Terus ke bawah ketiak, ini ketiak ke bawahnya sedikit. Kanan kiri ya, boleh? Kini boleh, atau satu-satu? Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Satunya, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Terus ke bawah payudara, pas tulang iga, perbatasan, kanan kiri ya. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Cukup, sekarang pencet pergelangan tangan Anda seperti ini. Pencet, tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan. Pindah tangan satunya. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Cukup. Sekarang kita ulangi lagi dari bawah payudara. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ke ketiak. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Satunya. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ke tulang selangka. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah bibir. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah hidung saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah mata saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kembali kepala lagi tapi enggak usah ngomong apa-apa, tarik nafas dalam-dalam 3 kali. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Oke, cukup. Silakan minum lagi. Oke, saya mau tanya. Apakah ada yang merasakan
perubahan untuk keluhannya. Perkenalkan, nama saya Tegar. Tadi di sini kan pas belum masuk itu kan belum merasakan sakit kepala, tapi karena di atas ada AC baru terasa. Tadi AC-nya salah ya. Nah, tadi setelah terapi itu langsung udah enggak berat lagi sih. Oke, tadi di level berapa sebelum tapping? Ya 6-7. Gitu. Sekarang berapa? 0. Iya, Pak. Tepuk tangan dong. Ah. Ini yang saya sebut dengan berhasil. Ya, efek terapeutik, ya, efek seketika. Ini bisa dicapai oleh siapa saja loh ya. Ya. Ada faktor keberuntungan di situ memang, ya. Kalau Mas Egar tapping tadi terus enggak ngefek, Mas, jangan menyerah dulu. Ya. Terus jangan nyalain AC-nya juga. Kasihan. Kalau Anda enggak ada AC repot pula. Anda coba cari mungkin sakit kepala karena ada beban pekerjaan yang belum selesai. Stres, cemas, atau apa, ya. Gitu ya, Mas ya. Jadi, mulai sekarang teman-teman, stop mencari pihak lain untuk disalahkan. Karena sumbernya ada dalam diri kita sendiri. Ya, ini kalau teman-teman misalkan sakit kepalanya Mas Tegar tadi gitu ya, sakit kepala di tapping nggak hilang atau berkurang sedikit, Anda bisa ulangi dengan formulasi seperti ini. Walaupun kepala saya masih sakit, kan belum hilang kan, masih sakit kan? Karena apa? Karena stres, kan nggak ada karena AC loh, Mas. Ya. Karena stres, karena cemas, karena jengkel, karena takut. Ya. Tapi saya tetap menerima dengan ikhlas dan pasrah. Itu afirmasi lanjutannya kalau keluhan Anda tidak ngefek di putaran pertama. Ya, oke. Nah, tapping bisa dilakukan dalam posisi apapun. Nggak usah terpaku pada prosedur, nggak usah terpaku pada urutan. Kalau dalam situasi darurat, tapi kalau Anda memang punya waktu sebaiknya full, ya. Berapa kali sehari? Bebas. Terus kalau keluhannya nggak hilang, berapa kali? Ya sampai hilang. Ya sampai ulang digali. Misalkan sakit kepala, tapping sekali hanya berkurang dikit. Oh, kan tambahin karena stres, berkurang lagi belum hilang. Ganti lagi karena cemas. Sampai ketemu. Masalahnya apa? Nah, ini reaksi pasca tapping. Ya, tidak selalu muncul ya, tapi bisa muncul pada seseorang. Setelah tapping terbit rasa ngantuk. Kenapa kok bisa? Karena orang stres, itu sarafnya tegang semua. Ya, ketika diketuk-ketuk itu terjadi proses relaksasi. Hormon endorfin keluar, kortisol berkurang. Relaksasi, ngantuk jadinya. Yang ketiga, badannya lemes. Kelihatan cuma begini ya, tapi ini memakan energi besar loh. Ya, kadang-kadang Anda bisa ngos-ngosan ya, sampai ngos-ngosan segala. Terus ada juga yang merasa ada energi yang bergerak di tubuhnya. Mengalir, ser gitu ya. Kemudian badannya juga berkeringat meskipun di ruang AC. Kalau Anda mengalami ini tidak usah kaget, tidak usah takut, tidak usah panik. Ini tidak apa-apa, ini cuma reaksi tubuh saja. Nah, yang kedua, reaksi tapping emosi. Nah, ketika Anda tapping emosi, misalkan emosi masa lalu, Anda sakit hati sama si A dulu gitu ya. Terus Anda nanti bisa muncul dorongan apa ekspresi bukan negatif ya, pelepasan emosi. Dalam bentuk apa? Nangis. Nah, itu proses detox. Nah, detox ini tolong diperhatiin, tidak hanya berupa tangisan, tapi bisa juga berupa kemarahan. Ini agak hati-hati karena ketika nanti Anda tapping kemarahan-kemarahan masa lalu, kemudian tiba-tiba di kantor misalkan nih, ada temennya jatuhin bolpen, tiba-tiba pengen marah hanya karena bolpen jatuh, misalkan gitu. Itu sebenarnya yang terjadi adalah up reaksi, kalau teman-teman di psikologi bilang seperti itu. Ada proses pelepasan emosi negatif. Nah, supaya tidak memakan korban, dalam arti tidak melukai orang gitu ya, cepat-cepat kuasai keadaan, kontrol. Oh ya, ini aku marah karena detox ini. Ngumpet. ke kamar mandi kek, tapping kemarahan yang baru saja terjadi. Ya. Itu alternatif pertama. Bisa juga ini kemarahan di masa lalu yang muncul sekarang. Pemicunya adalah bolpen jatuh tadi itu. Jadi Anda harus membereskan kemarahan-kemarahan di masa lalu. Nah, kemudian yang kedua, dada terasa lebih ringan. Kalau Anda tapping stres, cemas, itu kerasa di dada itu ringan. Napas juga enak tuh apa? Buat menghela napas enak. Kemudian bisa juga Anda menguap. Kalau Anda tapping terus menguap, angop orang Jawa bilang ya, itu juga normal. Nggak usah ditahan ya, nguap-nguap aja.
atau sendawa lagi tapping gitu biasa. Bahkan kalau kasusnya Anda akut, kecemasan akut, ketakutan, Anda bisa sampai mual bahkan muntah-muntah. Kemudian juga jidatnya mengerut. Kemudian tubuh juga pengen apa? Menggeliat gitu loh ya. Gerak-gerak sendiri gitu. Ikutin aja ya. Ini tidak selalu ada ya, tapi kalau ada Anda sudah tidak kaget lagi. Ada kalanya tapping tidak manjur. Kesalahannya ada di kalimat setup-nya terlalu umum, kurang spesifik. Nah, yang kedua kurang minum. Nah, ini tadi kenapa saya minta teman-teman untuk minum ya. Kurang minum, dehidrasi bisa mempengaruhi hasil. Yang ketiga tidak jujur sama diri sendiri. Nah, ini. Nah, sekarang saya ajarkan bagaimana menggali sampah emosi masa lalu. Anda membuat daftar peristiwa di masa lalu yang mampu Anda ingat. Kan enggak semuanya bisa kita ingat-ingat. Contohnya dimarahin ayah, putus pacar, tabrak motor, dikhianati, bapak meninggal, janjiin, bla bla bla. Semuanya. Kalau sudah ketemu, peristiwa sudah ketemu, Anda silakan gali emosinya. Jadi Anda buat daftar nih, sedih, takut, trauma, dendam, gak terima, dan sebagainya. Yang di tapping yang mana? Ya semuanya. Saya, walaupun saya sedih dimarahi ayah saya waktu kelas 5 SD, selesai. Nanti lanjut, walaupun saya takut dimarahin ayah, kelas 5 SD, selesai terus sampai gitu. Nah, ini yang sampai yang saat ini nih, yang sedang berlangsung, misalkan habis dimarahin sama bos, sama klien, sama atasan dan sebagainya. Tapping emosinya. Nah, ini terkait dengan kehidupan di kantor lah ya. Ngadepin bos, enggak pede, negative thinking, overthinking ya. Sama yang di tapping adalah keluhannya apa? Ya, emosinya. Kemudian sampah-sampah emosi jangan pernah ditinggalkan. Nah, sampah emosi itu kayak kue lapis, ya. Jadi Anda jangan bermimpi tapping seminggu hidupnya berubah selamanya, tidak. Jadi jangan biarkan numpuk terus-menerus. Karena Anda angkatin pun, ya, lapisan-lapisan itu masih akan tetap terus ada. Apalagi Anda diamkan. Nah, ini ciri-ciri sudah selesai dengan emosi atau peristiwa buruk di alam. Yang pertama, ketika ingat masalah itu, emosi sudah netral. Nggak ada gejolak lagi, biasa. Ya, kemudian tubuh juga bereaksi normal, ya, tidak ada yang terus gemeteran atau apa gitu ya. Gejala traumatis tidak intens, ya, hilang. Ya, mampu melihat dari sisi positif. Tapi bukan denial loh ya. Memaafkan diri sendiri, kemudian juga beraktivitas tanpa kamuflase. Nah, kuncinya cuma ini, teman-teman. Tekun, telaten, jujur, sabar. Tekun, jalankan ini sebagai sebuah kebiasaan, jadikan habit, lama-lama jadi kebutuhan, lama-lama jadi refleks, telaten. Artinya apa? Kalau Anda tapping mentok, nggak ngefek, jangan menyerah dulu. Mungkin ada yang belum Anda gali. Ketiga, jujur sama diri sendiri, tadi sudah sebut ya. Yang terakhir, sabar menjalani, bukan sabar menahan perasaan, bukan. Ya, itu aja. TTJS, bukan BPJS. Ya, tekun, telaten, jujur, sabar. Tapping itu bukan sulapan, tapi tapping bisa mendatangkan keajaiban. Itu sudah saya temui berkali-kali ya. Kalau Anda menjalankan ini sehat rohani dan jasmani. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, Pak, tadi kan di awal itu Bapak bilang ini berhasil enggaknya itu kan ada prosedur-prosedur yang harus dilalui, Pak. Tadi adalah ada salah satu itu minum ya, Pak. Kalau pas kita Ramadan atau pas kita puasa, ya, itu kita ngelakuinnya gimana ya, Pak? Oke, ya. Ini pertanyaan bagus, teman-teman. Jadi begini, memang minum merupakan faktor penting dalam tapping. Tapi bukan yang utama. Nah, bulan puasa Anda bisa tapping hal-hal yang ringan saja. Siang nih, ya, Anda tapping kepala pusing, namanya orang puasa kan pasti pusing ya. Nah, tappingnya pusingnya, nggak apa-apa. Tapi untuk hal yang sifatnya serius, sampah emosi yang udah berderet-deret itu, lakukan setelah buka. Karena ada potensi Anda nanti menangis, ada potensi Anda kehausan, itu di situ. Tapi kalau cuma keluhan yang lagi kerja, kan tetap puasa tetap harus kerja kan ya. Nah, pada saat kerja tiba-tiba perut Anda kok perih, ya tapping perihnya. Oke, menjawab, maksudnya ya, intinya pokoknya, gini lah, nggak ada alasan tuh nggak tapping, udah gitu aja. Ya. Oke, Mbak April. Pak. Saya April, Pak. Ya. Kita kan tagline-nya unlock your power. Ya, within. Tadi
within. Tadi kita sempat praktek untuk menyelesaikan sampah-sampah emosi yang ada gitu kan, Pak. Nah, kalau dan itu juga afirmasinya terkait dengan emosi-emosi itu. Kalau misalnya ibaratnya kita merasa udah selesai nih, Pak, dengan sampah-sampah emosi kita sudah selesai. Nah, kita mau melakukan tapping untuk meng-unlock power yang sebenarnya kita punya setelah kita selesaikan banyak sampahnya. Nah, afirmasinya tuh seperti apa ya, Pak? Mbak April, jadi sebenarnya proses unlock your power within itu bukan sebuah statement yang sering buka pintu kita masuk. Tapi unlock your power within itu sebuah proses yang berujung ke sana. Jadi kalau Mbak April rutin tapping setiap hari 15 menit, 20 menit, setengah jam, 1 jam, bulan depan Anda sudah berbeda. Ya, perubahan itu tidak selalu terjadi dalam bim salah bim semalam. Ya. Jadi sebuah proses yang berujung pada reborn, terlahir kembali, berubah, self transformation. Itu prinsipnya di situ, Mbak. Nah, sekarang banyak beredar di YouTube dimanapun ya, afirmasi, afirmasi, afirmasi. Saya kaya, saya, wah. Tidak akan ngefek selama sampah emosi Anda berjibun. Jadi kalau kita mau mengafirmasi sesuatu, pastikan wadahnya cukup. Punya handphone kan? Download aplikasi kan? Kalau udah penuh bisa nggak download aplikasi? Nggak bisa. Clean up dulu, beresin dulu, baru install aplikasi. Ya. Nah, kalau Anda sudah rajin tapping sampah emosi, setidaknya handphonenya lebih cepat. Kalau otaknya geraknya lebih cepat, pasti lebih kreatif, lebih produktif. Ya. Nggak menunda-nunda waktu. Itu otomatis. Gitu, Mbak April. Ya, jadi, dengan membersihkan sampah-sampah emosi secara rutin, saya bisa pastikan di atas 80% ada perubahan. Pak Budi ya, nanti saya tanya 3 bulan lagi, gimana Mbak April, ada perubahan apa enggak gitu ya. Teman-teman, saya minta maaf kalau ada ucapan cepat yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, bisa dipraktekkan, dan saya berharap membawa dampak ke perusahaan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Yuyun atas paparannya. Ini sangat insightful sekali ya. Jadi teman-teman sekarang sudah punya tools. Yang ikut sekarang ini pasti beruntung. Teman-teman sekalian yang ada di offline maupun di online, terima kasih. Tapi sebelum kita tutup, kami minta Pak Teguh untuk menyampaikan kata penutupan. Pak Teguh, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, Pak. Jadi tapping ini adalah tapping terapi ini adalah merupakan tools ya, Pak ya. Jadi tools buat kita untuk mengatasi apa problem-problem terkait fisik maupun psikis ya, Pak ya. Jadi catatan saya ini ada beberapa terapi tapping ini bisa dilakukan sendiri gitu ya. Tanpa kita perlu datang ke terapis ya, Pak. Jadi bisa kita lakukan sendiri. Kemudian juga bisa dilakukan kapan dan di mana saja gitu. Kemudian juga terjaga kerahasiaannya. Cuma kita aja yang tahu nih apa yang kita rasakan, problem kita. Orang lain enggak tahu gitu. Kemudian juga ini merupakan terapi yang hijau atau green terapi ya, karena tanpa asupan dari bahan kimia ya. Jadi dampak terhadap tubuh kita itu juga bisa terjaga dengan baik. Kemudian juga dampak itu bisa didapatkan atau dirasakan seketika atau segera tadi. Tools ini apa, tapping terapi ini adalah merupakan usaha kita ya untuk mencoba penyembuhan atau perbaikan gitu ya. Tapi yang maha pemberi kesembuhan atau maha pemberi kebaikan buat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita luruskan juga nih bahwa kita melakukan ini juga karena kita sebagai insan yang beragama. Demikian apa yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih, Pak Teguh. Baik, selanjutnya silakan Mbak Uning. Ini Pak Yuyun, ada kenangan-kenangan dari kami. Terima kasih sekali atas ilmunya, atas tapping-nya. Semoga, saya yakin ini bermanfaat untuk perusahaan. Ujung-ujungnya, kalau kita nanti sudah bagus, sudah baik semuanya, ujung-ujungnya adalah lebih produktif. Ini silakan Pak.
foto dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.